mata baru terbuka, menjeling dan memerhati. Memori duka terlintas kembali. Kesadaran ini menampar merontak jiwaku, tenggelamkan dia ke dasar kebenaran. Lagu yang memberikan mood pagi yang cukup luar biasa lah. Ya, ya. Saya sebenarnya nak minta lagu tu boleh jadi rintun saya untuk bangun tidur pagi-pagi. Yes. So, saya rasa terus lagi jogging lah sekarang. Ah, betul. Terus nak pergi makan. Jadi, itulah dia. Faris Wan and the confidence. Ya, yeah, confidence. Okey. Okey. Tak, ini ceritanya memang energi ni daripada 3 hari lepas ke? So, macam pagi-pagi dah macam ni. Guys, mana datang apa ni? Luar biasa tenaga ni. Tenaga pagi? Oh, memang all the time lah. Don't... Masa macam ni. Wow. Paranoid lah lagu-lagu macam ni. Sedap lah. Yeah, yeah. Lagu sedap Paranoid. Okey, jangan risau. Kejap lagi mereka akan bersama dengan kita. Yep. Ramai hari ni. Lebih kurang 9 orang. Ooh. Jadi apa-apa pun untuk anda. Selamat pagi kami ucapkan untuk Porak Kopitiam di bulan yang baru hari ni. 1 September 2018. Yes. Dan juga semangat yang baru juga. Saya rasa was, masih ramai yang tak move on lagi dengan celebration semalam. Betul. Dengan tim Porak Kopitiam lagi. Tapi yes, tolong kata semangat merdeka. Kita bawa ke hari-hari yang seterusnya. Jangan orang kira apa orang kata satu hari saja kita rasa cinta pada negara. Ha. Tapi hari seterusnya macam biasa je. Hari-hari pun kita boleh jatuh cinta pada negara. Betul. Contohnya, kalau kita rasa macam nak pergi berperang, kita bukan askar nak pergi berperang. Yeah. Tapi kita boleh jaga kebersihan. Yes. Jangan kita buat pembakaran terbuka. Itu semua nak jaga negara kita tu. Ya, dan juga adab sesama sendiri. Ha. Adakah korang berlaku baik dengan jiran? Kenal yes ke tak jiran dah? Hai, Aunty. Saya cakap dengan jiran saya. Contohnya, kita kena barukan diri kita daripada segala aspek. Betul. Okay? Jangan tanya apa yang negara buat untuk kita, tapi tanya apa yang kita buat untuk negara kita. Okey, sesimpel parking kereta di tepi jalan di tempat yang tak sepatutnya. Cukup. Itu kalau anda kata okey, kita adalah Malaysia baru, kita ada banyak benda-benda yang baru kita akan lakukan. Mm. Tapi semalam parking juga kat tepi jalan tempat yang tak sepatutnya. Hari ini kita ubah. Ini Muazzin cakap dia macam based on true story. Yes, bukan I tapi kawan I. Saya faham. Memang benda-benda ni berlaku, so saya harap saya dengan Muazzin kita bercakap dengan diri betul, sendiri juga. Betul. So kita boleh jadi apa, rakyat Malaysia yang lebih baik. Yes. That's the spirit lah. Okey, jadi apa-apa pun untuk anda, pagi ini kami nak ajak anda untuk follow kami di Facebook, Instagram kami, cari saja Borak Kopitiam TV3. Dan juga kena simpan nombor telefon kita. 1-800
88-16-77. Okay? Saya baik tak bagi nombor telefon rumah. Dan tentunya, diorang boleh tengok juga dekat Facebook Live. Mm-hmm. Kalau rasa macam, alamak, pagi ni ingat nak keluar lah. Tak sempat lah tengok TV. Terlepas tengok Dayah dengan Buaz. Jangan risau. Buka je handphone. Kita sekarang mobile. Everywhere pun boleh tengok. Wow. Okay, rasanya kalau nak tengok lagi banyak kali pun, anda boleh tengok kat Tonton nanti. Semua episod daripada episod 1 sampai lah episod minggu ni. Mm-hmm. Ada, eh? Ada. Boleh lah. Kalau nak tengok semalam ni, repeat pun boleh sebab Dayah ada. Ya, Dayah. Ya, semalam. Semalam korang on air 4 jam? 4 jam untuk borak coffee time special. Okay. Jadi hari ini tak apa. Kita planikan kepada yang biasa 2 jam je. Jadi 2 jam ni anda semua tak boleh ke mana-mana sebab saya tahu ramai yang tak tahu nak pergi mana, nak makan apa hari ini. Percayalah, saya akan share dengan Muaz di mana diorang semua mesti dah tahu nak pergi mana depan ini. Alright, cantik. Untuk anda semua, kami akan bawakan dilema ya, antara berita yang terkini untuk anda semua. Yang pertama, pastinya kita nak kongsikan kemeriahan di Putrajaya. Yes. Ini sambutan kemerdekaan yang luar biasa kerana dikatakan hampir 300,000 yang datang mengunjung dan juga sama-sama untuk merasai istimewanya hari kemerdekaan kita semalam. Ya. Jadi sambutan yang luar biasa, bukan saja dari penyertaan pembarisan tu, dari pelbagai sektor, kementerian semuanya sertai bersama. Tetapi anda bayangkan semua anak-anak kecil kalau semalam tengok kan, mana budak-budak ni awal pagi dah datang duduk kat situ tunggu pegang bendera. Sebab kan orang kata paling susah sekali bila budak kecil nak bangun pagi. Tapi saya tengok semua bersemangat termasuk dengan ibu bapanya pakai baju jalur gemilang kreatif. Dan saya sangat berbangga lah tengok bila semua orang pun sangat suportif. Sampai ke habis pembarisan tu pun masih kibarkan jalur gemilang. Syabas rakyat Malaysia! Yes! Okey, seterusnya untuk 1 September ni juga ada sesuatu untuk anda. Yes, saya rasa mungkin berita yang ada yang macam mengeluh. Tetapi inilah kebenarannya ya. Okay. Itu harga rokok meningkat 10%. Jadi sebenarnya JT International Berhad mengumumkan harga rokok bagi semua jenama yang diedarkan di Malaysia akan meningkat naik susulan penguatkuasaan SST lah pada 1 September di mana hari ini. Jadi tiada jenama yang terkecuali ya, Buaz. Okay. Maksudnya semua. Saya tak tahu adakah mungkin ini petanda untuk anda lebih menjaga kesihatan mungkin? Mungkin mengurangkan dan kemudian terus berhenti. Kita doakan yang baik-baik saja untuk kesihatan rakyat Malaysia juga. Kalau kita tengok orang yang nak berhenti rokok ni ada azam. Jadi kena kuat je sebab kita pernah jumpa juga orang yang pernah berhenti dan sampai sekarang masih lagi bertahan. Yep. Jadi dalam hati itu, okey? Okey, yang keliling kena suportif juga. Jangan sebenarnya macam stop. Tak boleh. Baik. Seterusnya kita nak beralih pula pada berita yang cukup menyedihkan kita. Ini antara perkara yang dikatakan ianya boleh berlaku kepada sesiapa saja ya. Sebab kalau kita lihat semalam antara berita yang dikongsikan kanak-kanak maut digilis kereta dipandu bapa. Ini berlaku di Kota Baru. Kalau lihat pada jalan ceritanya, anak kecil ini usianya 2 tahun duduk di sebelah pintu penumpang ya, di sebelah hadapan, tetapi mak dia dari luar nak masuk dalam, buka pintu tu dan secara tiba-tiba adik kita tu terjatuh oleh kerana dia sandar kepada pintu. Jadi bapanya yang lihat anaknya terjatuh, tindakan refleks yang dilakukan adalah nak mengambil anaknya yang jatuh, tetapi itulah dia dikatakan tertekan minyak dan menyebabkan dia terlanggar anaknya sendiri sehingga menyebabkan maut. Jadi perkara begini boleh berlaku di mana-mana saja dan kami di Borak Kopi Tiam ini mengucapkan tahziah kepada seluruh ahli keluarga ya, bukan nak salahkan sesiapa, maut semuanya telah ditentukan, tetapi sama-sama kita hindari terutamanya untuk adik-adik kecil kita ya, kena sentiasa awasi mereka. Ya betul. Dan teruslah Muaz, sebab cerita ni agak menyedihkan. Betul. Ya, sebab perkara yang tak ada siapa pun nak terjadi. Betul. Tapi dah terjadi. Jadi macam Muaz katalah, semoga kita lebih arif dan juga lebih berhati-hati selepas ni sebab anak kecil ni kan sangat dia helpless tau. Betul. Dia dan sangat laju juga pergerakan. Jadi kepada ibu bapa di sana, semoga lebih berhati-hati insya-Allah. Okay. Semoga segalanya selamat saja. Insya-Allah. Dan seterusnya bercakap tentang kita punya King of Pop. Okey. The late Michael Jackson. Ini awak siapa ni? Ini adalah wajah terbaru anak Michael Jackson. Okey. Dulu saya tengok gambar dia kecil, sekarang besar dah. Jadi mereka semua menghadiri ulang tahun ke-6 Puluh Michael Jackson. Dan katanya ada juga bersama-sama dengan acara lelongan. Dan anak-anak nama ni Paris dan juga Prince. Okay. Katanya lebih 1,500 tetamu di Las Vegas untuk sama-sama berada di sanalah.
Okey, kita boleh tengok. Saya rasa semua pun terhenti-henti. Macam mana muka anak Michael Jackson dah besar. Jadi dekat Warak Kuritiam hari ini, kami bawakan kepada anda. Itulah, walaupun Michael Jackson telah pergi, meninggalkan kita, tetapi aura, karisma dan juga karya beliau sampai sekarang kita ingati. Betul, kan? Ya. Okey, jadi seterusnya masih lagi mengenai artis internasional. Ya, artis internasional ni memang cukup popular bukan kerana gosipnya tetapi oleh kerana karya lagunya. Siapakah itu? Cuba nyanyi sikit, Raya. Saya memang satu ni. Kejap, kejap. Bagi hint, bagi hint sikit. Yang banyak lagu-lagu cinta. Baby, itu ke? Yes. Oh boy. Pagi-pagi okay. Ni suara tak berkeluar. Baru nak sign you, tapi you dah buat single dan okay. Ed Sheeran. Yeah. Ini cerita mengenai khabar ni yang dikatakan dia telah pun berkahwin. Kerana mereka berdua tidak menolak sama sekali apabila ditanya oleh wartawan. Dan ramai yang mengatakan bahawa yes, mereka dah berkahwin dalam kelompok yang kecil, mungkin ahli keluarga terdekat, tetapi tak nak beritahu kepada peminat-peminat mereka. Saya rasalah kan, cerita ni tercetus bila Ed Sheeran dia ada post satu gambar. Okay. So orang kata, ha, dah kahwin ke? But untuk mereka meminati Ed Sheeran, Ed Sheeran adalah seorang musician yang sangat suka berkarya melalui pengalaman beliau. Contohnya, dia bercinta dengan si Polar A. Ha, lagu cinta. B, putus cinta. Jadi kali ini dia kahwin, dia kata tak nak lah, nanti orang kata lagu ni untuk yang ni pula. Saya rasa. Dan dia kata kan, oleh kerana sekarang ni dia dalam yang sangat bahagia, so lepas ni dia tak akan buat lagu-lagu putus cinta dah. Oh, iya ke? Alamak, tak boleh. Sebenarnya kan, sayalah. Lagu yang paling best, karya yang paling hebat bagi saya terhasil daripada Broken Heart. Alamak. Macam Adele. Yes. Sebab tu bila mereka ni dah bahagia, jarang kita dengar lagu-lagu yang best lagi. Yes. Jadi, tapi tak apa-apa pun kita harapkan mereka akan berkahwin. Dan akan ada lagu-lagu baru, mungkin dari segi kehidupan, dunia dan sebagainya. Okey, macam Muaz, saya tak tahulah. Macam awak, jenis yang suka lagu jiwang ke suka lagu happy? Saya lagu, of course lagu jiwang. Lagu jiwang untuk tidur, lagu happy untuk beri semangat. Okey, jadi sebab lagu jiwang selalunya layan bila hujan. Cantik. Kita ada lagi info, kena. Kita ada info dari Jabatan Meteorologi Malaysia. Kita nak tengok cuaca check kita hari ini, KL. Okey, di Kuala Lumpur hari ini ada jangkakan ribut petir untuk anda. Sya'alam pun sama juga ni, katanya hujan. Okey, manakala di Ipoh juga hujan. Okey, dan Alustar juga dijangka hujan. Nampak sekarang ni macam majoriti hujan. Okey, juga di Georgetown hujan hari ini. Yap, dan seterusnya kita ke Kangak pula. Kangak pun hujan juga utara. Waduh, tapi anda yang berada di Kota Baru hari ini cerah ya? Alright, dan seterusnya Kuala Terengganu pun cerah juga. Berbeza sikit daripada okey, beralih kepada Kuantan ya. Anda yang berada di sana ribut petir. Di Johor Bahru ribut petir juga. Dan manakala di Bandaraya Melaka juga ribut petir. Dan seterusnya orang Somban pun dia nak balik Somban macam mana ni ribut petir? Tak apalah, balik jelah. Mungkin hang boleh beri Kota Kinabalu. Cerah hari ini. Kuching pula hujan. Okey, saya rasa hari ini ada campuranlah, ada yang hujan, ada yang ribut petir, betul. Ada cerah, tapi ini semua adalah ramalan cuaca saja. Ramalan cuaca saja ya. Jadi mungkin ada juga hari ini 1 September yang melangsungkan perkahwinan kepada anda semua. Ya, tahniah diucapkan dan ada juga jemputan-jemputan yang akan anda pergi. Kadang-kadang kawan-kawan kita ni dah ya, kahwin jauh tau. Kan, pengorbanan nak pergi kawan kahwin tu kena respect jugalah kadang-kadang kan. Terima kasih nak masuk datang. Tak datang. You pernah saya datang kan? Saja je sebut. Nampak kan? Okay. I like gambar you. Tapi kan cakap itu cerita daripada apa, nak plan, nak pergi mana dan sebagainya. Tapi kan, Daya ada satu cerita. Cerita apa? Eddie Murphy, okey. Okey, seorang komedian yang sangat popular. Katanya menanti cahaya mata ke-10. Wow! Yes. Ke-10, eh? Ke-10 dah Muaz. Dan ini bersama dengan katanya long time cinta hatinya. Dan ini adalah anak kedua. Umur dah 57 tahun, Muaz. Ini orang kata mungkin nak menambahkan lagi legacy beliau. Betul. Tapi saya tak dapat tahu satu fakta lah. Betul ke, Muaz? Orang kata bila seorang lelaki tu kelakar, memang perempuan mudah jatuh cinta. Betul. Ya ke, Muaz? Memang betul. Saya tak tahu macam mana nak membetulkan kenyataan ni, tapi memang betul. Sebab kalau dulu orang kata lelaki yang handsome, macho, mungkin mudah untuk dapat girlfriend ataupun wife kan. Tetapi tidak sebenarnya. Saya tengok orang yang kelakar ni perempuan mudah dekati, mungkin sebab dia kata selesa kot. Tapi harap-harapnya kelakar dia tu sampai kahwin lah. Kadang-kadang bila dah kahwin tak kelakar pula. Amboi, sebab dah jadi suami isteri dia serius sikit. Oh, tak boleh macam tu. Teruskan kelakar jika anda kelakar.
menceriakan hidup-hidup kami. Okey, dah seterusnya Muaz. Saya tahu kan, diorang semua dah tertanya nak pergi mana hari ni lah. Betul, sebab diorang ada perancangan nak pergi mana semua kan. Kita kat Borok Kopitiam memang dah sediakan tempat-tempat yang boleh anda pergi. Pergi mana? Jom, untuk anda semua. Kumbang bukan seekor, bunga bukan sekuntum. Tapi kalau dalam hutan bunga macam ni, sebatilin kumbang pun tak kenyang-kenyang. Royal Floria Putrajaya datang lagi. Festival bunga yang mula diperkenalkan pada tahun 2007. Kali ini menampilkan tema 10 Wonders of Floria. Di mana kesemua bunga-bunga tema dari Floria 2007 sehingga 2016 dipamerkan dalam penganjuran kali ini. Festival yang berlangsung selama 9 hari bermula dari 25 Ogos yang lepas dan akan tamat pada hari esok, iaitu 2 September. Kali ini Floria Putrajaya lebih besar berbanding tahun-tahun lepas, di mana terdapat 10 taman tarikan yang boleh dikunjung. Antaranya Taman Miniature, Taman Diraja Perak, Taman Kolej dan Universiti dan macam-macam lagi. Setiap kali penganjuran Floria Diraja Putrajaya ini, kita sebenarnya ingin menampilkan atau mengenengahkan bunga-bunga kebangsaan dan juga bunga-bunga yang banyak terdapat di Malaysia. Ya. Jadi apa yang kita lakukan di festival ini, apabila kita menggabungkan kesemua bunga-bunga ini, ia adalah merupakan satu orang kata keistimewaan kepada bunga-bunga yang kita jadikan bunga tema ini. Dalam Royal Floria Putrajaya ini, pengunjung bukan boleh tengok bunga-bunga je. Selain itu, terdapat banyak pameran dan juga persembahan teknik gubahan dari pakar pereka bunga dari dalam dan luar negara. Royal Floria Putrajaya kali ini telah melibatkan lebih dari 20 pereka bunga antarabangsa dari 9 buah negara seperti negara China, Jerman, Jepun dan juga Indonesia. Memandangkan acara dan festival ini dilaksanakan di Putrajaya dan Putrajaya merupakan bandar hijau atau bandar di dalam taman, kita ingin menggalakkan orang ramai untuk menyedari betapa pentingnya kita memelihara alam semula jadi. Dengan festival ini dan apa yang kita lakukan, usaha yang kita laksanakan dapat juga menyumbang sedikit sebanyak ke arah matlamat tersebut. Ya. Ha, best tak tengok bunga yang cantik-cantik ni? Tapi tak puaslah bila tengok kat kaca TV je kan? Jangan risau, sempat lagi kalau nak datang ke sini. Lokasi Royal Floria Putrajaya ini berlangsung di Anjung Floria Event Center yang terletak di Prison 4, Putrajaya. Jangan lupa pergi tau. Bye! Bunga matahari anggun mekar di taman hati. Cara dia nyanyi tu kepala je gerak gitu. Kan, lenggok-lenggok dia memang kena kat situ. Best lah. Siapa-siapa yang suka bunga, suka landscape dan juga mungkin hati anda berbunga-bunga, bolehlah pergi ya. Okey, kita tahu kadang-kadang kalau nak bawa mak, bawa je lah sebab mak akan hatinya berbunga-bunga bila anda bawa ke sana. Pasal mak-mak jugalah. Saya rasa ramai orang kat luar, luar sana suka juga dengan dekor. Dekor yang cantik-cantik, yang kreatif. Muas ke? Suka, saya suka. Tapi mak kita ataupun ayah kita lebih suka kalau kita bawa. Okeylah, sebab tu kita nak happy-happykan hati mak ayah kita dan juga semua kakak-kakak kat luar sana. Jom kita tengok. Silakan. Kat mana kita hari ni ya? Ha, hari ni kita ke kafe Tuah yang terletak di Bandar Baru Bangi. Yang menariknya tentang kafe ini, mereka menyediakan makanan-makanan barat tau. Ayuh kita lihat apa kata pengasas kafe Tuah ini. Nama saya Muhammad Nazim, berasal dari Bandar Baru Bangi, peniaga juga di Bandar Baru Bangi dan juga pengasas Tuah Cafe. Okay, sebenarnya saya buka kafe dari tahun 2014. Pada tahun tersebut tak banyak lagi kafe-kafe di Bangi ni. So sebab tu saya mengambil peluang untuk buka kafe. Makanan untuk appetizer kita ada Crazy Nachos. Untuk main dish kita ada grilled chicken olio dan juga untuk air yang special kita ada frappe, cookies and cream. Musik.
Beroperasi dari jam 5 petang sehingga lewat malam, pastinya hidangan di sini pasti memenuhi selera anda. Pilih sebab okay, tempat ni best, makanan pun sedap, affordable, murah. Macam makan western, sini antara harga yang yang sesuai lah untuk kita. Then tempat ni best, cool, staff pun friendly. Lepas tu korang pun boleh lah datang ramai-ramai kat sini, macam bagi kedai ni happening ke lagi. Jadi anda semua apa tunggu lagi, ayolah kita ke kafe tua ini dan merasa sendiri makanan barat yang pelbagai ini. Wow, tua kafe nampak di kaki tua anda, siapa yang tahu. Ah, cik, tak adalah sebenarnya. Tua kafe nampak di kaki. Bukan apa, sebab kaki kita yang akan bawa kita pergi ke kafe tersebut. Yeah, kan? Betul, untuk saya rasa kafe lovers, food lovers, saya tahu anda semua mesti dah masuklah dalam dalam list. Okey, sebab Borok Kopi Tuan suggest tua kafe ni, kita pergi. Yeah. Betul, macam hujung minggu ni adalah masa yang terbaik. Orang kata macam kalau kat dapur tu, biarlah hujung minggu tu dapur tu tak berasap. Yeah, biar. Jalan-jalan. Bagi diorang rehat, suruh rumah kita betul tu biar rehat. Kita sikit yang keluar akan duit. Kita betul keluarkan duit, tak payah. You makan je, it's okay. You order je apa-apa. Nanti bayar, kita bayar sama-sama. Tak apa. Sharing. Okey. Itu kan dah cerita pasal makan yang macam sedap, deko cantik kan. Ya Allah, satu ni. Muaz pernah makan tak cendol sawit? Cendol sawit? Belum pernah try lagi? Boleh. Santan dia special. Makan dekat ladang sawit, bukan? Bukan. Tak apalah. Kesian dekat dia sebab dia berteki-teki. Untuk anda semua juga. Cendol sawit. Pernah makan? Dah pernah. Menarik hari ini membawa kita ke Gerai Cendol Sawit LB. Dibuka seawal jam 10 pagi, terdapat kelainan hidangan cendol yang disediakan di gerai ini. Sebenarnya cendol sawit tu merujuk pada santan yang kami gunakan. Santan sawit, di mana santan tu telah diproses di kilang dan boleh juga didapati di pasaraya yang berdekatan dalam berbagai bentuk jenama. Terletak berdekatan Melawati Mall, gerai cendol ini telah berada di sini sejak 2 tahun lamanya. Cendol Sawit LB ini telah berada di Taman Melawati sejak tahun 2016 lagi. Okey, dah 2 tahun lebih juga di sini. Pada mulanya kami hanya jual tak berapa banyak jenis cendol. Oleh kerana permintaan yang semakin lama semakin banyak, permintaan yang bagus, kami pun banyakkan lagi menu-menu dalam cendol kami seperti cendol biasa, cendol jagung, cendol kacang, cendol pulut, cendol tapai pulut, cendol durian. Terdapat juga aneka laksa yang turut dijadikan hidangan kepada para pelanggan yang berkunjung di gerai cendol ini. Untuk makanan, kami ada laksa pining, itu kesemuan kami di sini. Ada juga dulu rojak, tapi oleh kerana permintaan laksa lebih pada rojak, maka kami tumpu pada laksa sahaja. Amboi, lazatnya. Tengoklah diorang makan tu. Dengan keunikan serta kelazatannya, gerai ini telah mendapat perhatian selebriti-selebriti tanah air tau. Cendol durian ni sedap sebab saya pun kawan saya rekomen saya makan kat sini. Saya dapat merasai dia punya cendol dia punya durian dia fresh, lepas tu kekuningan dia tu cantik tau. Dan tidak mengeluarkan. Selalu durian ni kita tahu dia ada satu gas tau, bau-bauan gas kan, tapi durian ni sedap memandang dan sedap rasa. Dan tempat kat Taman Melawati ni pun memang cantik. Betul, belakang Melawati Mall ni kan, dengan dia punya environment yang redup, di tepi jalan, kereta pun kita boleh parking. Datanglah ramai-ramai makan kat sini. Best. Kebetulan saya pergi Melawati Mall ni, saya nampak ada stall dekat belakang ni. Office saya pun dekat and kami memang penggemar durian. Jadi saya drop by and rasa I think the best. Kalau bukan ni, I think every day after work I akan singgah kat sini kot. Kepada sesiapa yang nak merasa keenakan cendol sawit ni, buka wish anda, jomlah kita ke sana. Cendol sawit siap. Nampak? Saya nak ekstra jagung. Lepas tu buah lebih sikit lah cendol tu. Saya nak ekstra sawit. tapi dia yang dia punya santan dia tu? Ya. Yeah. Oh, okey.
Saya bayangkan ada buah sawit atau apa benda. Apa buah? Kau tak ada siapa nak makan macam tu. Janganlah okay. Tersalah ya. Okey, sebab tu Daya dah try. Dah. Rasa dia macam mana Daya? Rasa dia sedap, sama je. Sama je. Oh, okay. Tapi saya rasa mungkin dia taklah pekat sangat. Tapi sedap, just nice lah orang kata. Okey. Jadi selamat mencuba untuk anda cendol sawit ya. Dan seterusnya untuk anda kita ada macam-macam cerita yang akan kami bawakan kejap lagi. Okey. Sekarang ni cek cendol. Nak cek cendol dulu lah. Okay, anda semua janji ya. Stay tune okey. Jangan pergi rumah dia tau. Cendol. Cendol sawit. Cendol sawit. Tiam, saya dengan Muaz pagi ni. Yes. Hari ini kan kami banyak menggunakan ayat-ayat pujangga. Ya, kerana kebetulan bila kita menyambut Hari Kemerdekaan kita akan lihat balik sejarah dan kita akan lihat juga ayat-ayat yang ada dalam petikan sejarah tersebut. Ambul. Cakap benda lain. Cakap boleh macam. Membuatkan kita rasa bersemangat. Yes, okey. Muaz. Dan tadi Muaz ada cakap dengan anda semualah. Okay. Kita ada banyak nak kongsi. Tadi kita dah share dah nak pergi mana, makan apa dan sebagainya. Yes. Tapi kita ada juga satu cerita ataupun yang berita yang saya rasa tak berapa best. Okey, sebab kita tahu semua orang kenal dengan Spice Girl. Yep. Semua orang tahu anggota kumpulan Spice Girl. So, tell me what you want, what you really really want. Lagu itu Spice Part Girl. Mel B ke? Yang nyanyi tadi? Yes. Part Mel B. Yep. Okey. Jadi cerita mengenai Mel B yang terbaru ni ramai yang terkejut juga apabila Mel B dikatakan akan pergi ke rawatan untuk sakit mental ni. Yes, dan katanya penyakit ni beliau dapat setelah perceraian baru-baru ni. Alright. So boleh dikatakan sebab sejenis depression jugalah. Dan kalau anda semua juga tahu mental health adalah penyakit nombor satu sekarang. Mm-mm. Kalah semua penyakit lain, sakit jantung, kecemasan dan sebagainya. Dan ini adalah sesuatu yang memang memerlukan rawatan yang rapi. Pasal tu kena hantar dekat pusat dan sebagainya. Okay. Dan kalau anda perasan juga kebanyakan yang mendapat masalah mental dan sebagainya, of course lah yang dipublicize adalah selebriti yang terkenal. Okey, jadi bila ditanya pada Mel B ni adakah dia sakit dia punya mental ni oleh kerana dia ketagih kepada alkohol dan juga seks, katanya bukan. Ada benda lain yang menyebabkan dia tertekan. Tapi kita tahu untuk selebriti ni bukan saja selebriti di Amerika Syarikat tetapi kalau di Korea pun kebanyakannya kalau tak tahu macam mana nak menangani stres ini boleh membawa kepada maut. Ya, kan? Dan bila tak ada bantuan lagi satu Ustaz, dia simpan dekat dalam diri dia. Dan Mel B juga, sebab tadi kita ada share story Eddie Murphy kan. Mel B juga salah seorang dulu ex-wife ke dia. Salah seorang yang saya sebut. Tapi ini adalah kenyataan. Betul. Dan juga failure. Depression ni akan ada akan wujudnya juga daripada sesuatu yang anda tidak dapat capai. Okay. Macam Mel B contohnya mungkin terlalu sedih sebab perceraian beliau yang sebelum ni. Tapi apa-apa pun, it's a good step that dapatkan rawatan yang rapi. Okay? Benda ni tak terlibat kat selebriti je. Kalau anda yang ada rakan-rakan atau kawan-kawan yang mungkin anda nampak ada masalah depresi, tolonglah bantu sebab mereka betul-betul perlukan orang yang nak support. Yang paling penting, kita kena mengaku yang kita sedang mengalami sakit mental ataupun tertekan. Sebab kalau tak nak mengaku, itu yang akan mendatangkan kemudaratan kepada anda. Itu yang masalahnya. Itu masalahnya. Saya tak tertekan. I okay. Tadi stres. Okay. Duduk sorang-sorang menangis. Itu maksudnya tertekan tu. Itulah, kalau boleh lah nanti. One nanti kita akan share more on depression kan. Okay. Sebab ramai orang yang melalui perini. Alright. Kalau anda tertekan, ada salah satu caranya adalah untuk pergi ke tempat-tempat yang menarik. Anda boleh pergi tengok benda-benda yang mungkin anda minat. Macam menarik kami nak kongsikan dengan anda ni. Adakah? Ada. Oh, mungkin boleh kita divertkan stres tu. Okay. Jadi jom kita tengok. Menarik minggu ini kita ke Pesta Buku Dubuk yang terletak di Bandar Baru Bangi. Ha, nak tahu apa yang menarik? Dari 17 Ogos sehingga 17 September, ini dia Dubuk Store menawarkan harga murah dan pelbagai buku-buku indie. Ayuh kita dengar apa kata pemilik kedai Dubuk ini sendiri. Pesta Buku Dubuk ni adalah satu jualan pesta buku yang memang kita buat setiap tahun. Tapi cuma kali ini kita buat kelainan sikit. Kita buat Pesta Buku Dubuk ni edisi Merdeka bersempena dengan Bulan Kemerdekaan lah dan Hari Penubuhan Malaysia. Jadi kita buat untuk tahun ni dengan tema dia Merdeka dengan Buku Bukan dengan Darah. Jadi Pesta Buku Dubuk ni adalah satu cara macam mana kita nak bagi peluang kepada semua peminat buku dubuk untuk datang beli buku-buku dubuk pada harga yang memang sangat murah lah, yang berbanding dengan harga yang sebelum ni kita jual.
Dubuk Store ni kelainan dia berbanding dengan kedai-kedai buku lain yang mungkin ada di sekitar Bangi ataupun luar daripada kawasan Bangi ni adalah kita adalah penjual buku-buku khas buku-buku indie sahaja. So selain daripada buku-buku yang diterbitkan oleh Dubuk dan Dubuk Press dan juga Dubuk Indo, buku-buku Indonesia, kita pun ada jual buku-buku daripada penerbit indie yang lain. Jadi bagi mereka yang meminati buku indie ataupun nak cuba mendalami pembaca membaca buku-buku indie kan, mula nak mengenali buku indie, bolehlah berkunjung ke Dubuk Store kerana hampir ke semua buku indie yang diterbitkan oleh Dubuk ataupun penerbit lain ada di sini. Membaca ni satu amalan yang cukup bagus. Tak kira apa medium dan bahan bacaan. Kena selalu praktikan amalan ini, okey? Dekat Dubuk Store ni saja dalam ni, penerbit semua penerbit-penerbit indie dijual di sini. Buku-buku kat sini semua kebanyakannya daripada buku-buku indie sahaja berbanding dengan kedai-kedai lain lah. Bagi pencinta buku-buku indie, apalagi ayuhlah kita ramai-ramai serbu ke Pesta Buku Dubuk. Yes. Yay. Okay, dengan membaca boleh menggunakan stres, insyaAllah. Ya, yeah, dan juga boleh menambahkan ilmu pengetahuan. Betul. Macam saya kan, Muaz. Dulu saya kena mengakulah, saya tak berapa minat macam baca buku-buku lah, macam novel dan sebagainya. Alright. Tapi lately, sejak kebelakangan ni, saya tengok banyak novel-novel yang macam menarik untuk saya baca. Dan lagi daripada novelis tempatan. Sebab novel ni boleh orang kata mengisi masa lapang. Muaz, awak dengar tak apa saya dengar? Saya. Saya tak boleh dengar lagu, Muaz. Saya tengok menari. Masa dengar tak? Dengar. Tapi dengar cerita pasal novel. Masa lagu ni pula. Muaz! Hai, cepat. Apa khabar? Hai, silakan. Hai. Cik Nur Atira. Ya, saya. Saya tengah cerita pasal novel. Yes. Saya macam dengar lagu ni, saya macam terpana sekejap. Tiba-tiba awak muncul. Aduh. Adakah awak seorang penyanyi yang akan menyanyikan lagu lagu sebegini? Aduh, hujan nanti kalau saya nyanyi. Okey, jamu jelita di hadapan kami. Yes. Apa yang dibawakan dari jamu jelita? Apa yang dibawakan dari jamu jelita? Okey, sebelum saya cakap, assalamualaikum buat semua penonton Borak Kopitiam. Rasanya dah lama jamu jelita tak bersiaran di set Borak Kopitiam ni. Yeah. Jadi hari ini kami kembali, saya pun first time hari ini dengan Muaz dengan Daya. Yeah. So, macam lepas sikit. Rasa connection tu. Aduh. Okey, Daya. Hari ini jamu jelita bawakan 3 produk macam biasa. Kita ada Pinky Plus, kita ada Lemon Plus dan juga Jus Ratu. Itu dia tiga-tiga yang kami bawakan hari ini. Yang mana nak Daya nak kongsi ni, perasan tak baru-baru ni saya baca di Kelantan Akhbar, ada satu wanita tu dia kongsikan, dia mengalami masalah kulit, dia pakai produk, lepas tu kulit dia macam harimau belang. Harimau belang. Kenapa harimau belang tu? Kulit dia ada hitam, ada putih, macam-macam masalah. Okay. Sebab apa tahu? Sebab percaya dengan testimoni yang menjanjikan pakai produk 2 hari dah cerah. Mana ada 2 hari cerah? Tak boleh, tak logik. Betul tu Muaz, tak ada kan? Lepas tu pakai-pakai dah pula tu, tengok testimoni percaya beli, dah pakai-pakai indah khabar dari rupa. Dah jadi harimau belang. Dalam boleh show off muka cantik tu dah pula, kita kena tunduk macam kura-kura. Dah malu. Jadi sebab tu hari ni saya bawa Pinky Plus yang mana saya nak sarankan buat semua. Daya pun boleh pakai. Okay. Saya pun pakai. Jadilah macam saya kalau nak pakai tu. Cantik. Tiada harimau belang di situ. Tak ada lagi harimau belang. Yang mana kalau anda nak tahu produk kami hari ini, saya akan ajarkan fasa pencerahan dengan cara yang selamat. Jangan percaya testimoni di social media semua, jangan percaya. Pinky Plus ni, kami rumus dengan bahan-bahan aktif yang sangat baik. Yang mana ramuannya ya? Strawberry. Rasa dia sangat sedap. Rasa strawberry, kalau anda nak tahu, strawberry merupakan 20 buah yang terkaya dengan antioksidan di dunia. Hasil strawberry ini sangat bagus, mana dia melindungi kulit daripada pencemaran, daripada radikal bebas yang mana menyebabkan punca-punca kulit tu kadang-kadang rosak, bermasalah. Sebab itulah kita wanita ni kena jaga dengan teliti. Macam-macam tak. Sebab tu kita kena amalkan Pinky Plus ni, ada juga ramuan lain. Kau tengok dekat tepi botol tu macam-macam, Daya. Betul. Nak cakap kan sampai esok pun tak habis. Betul. Jadi ada juga ramuan Exazentin. Ramuan Exazentin ni sangat baik kerana mengandungi 6,000 kali ganda vitamin C dan juga 1,000 kali ganda vitamin E yang sangat baik untuk membantu melembut, menghalus, menganjat. Tengok Raja Emma pun pakai Pinky Plus. Pinky Plus ni memang orang kata apa, DHQ selalu tak cukup stok, orang akan beli. Laku laris. Mana ada juga mana kami punya testimoni datang DHQ yang mana ada juga masalah harimau belang tadi dan sebagainya. Kami syorkan makan, alhamdulillah kulit tu berangsur pulih. Pencerahan yang orang kata apa, berperingkat-peringkat tapi tak ada lagi dah tumpuk-tumpuk ini hitam ni, putih ni, kuning, macam-macam kan. Kadang-kadang ni di social media macam-macam produk. Jadi sebab tu Pinky Plus ni kami rumus untuk membantu anda mengatasi masalah-masalah macam tu. Itu yang bagusnya mengenai Pinky Plus ni. Dan juga kita nak cakap bagaimanakah proses pembuatan dan penenggaan proses pembuatan produk jamu jelita ni. Kalau anda nak tahu, kami rumuskan menggunakan produk-produk yang sangat baik kerana kami mempunyai orang kata apa, pengelasan dari Kementerian Kesihatan Malaysia. Dikilangkan di kilang bertaraf GMP
kualiti dan yang paling penting produk kami memang merumuskan gunakan bahan semula jadi. Okey. Itu produk pertama kami. Produk kedua pula jus ratu. Kau tengok kat tepi tu yang cantik botol tu jus ratu. Mana bagusnya jus ratu ni merupakan minuman formulasi premium daripada 56 buah dan herba. Ambil tengok tau. Tengok kat tepi tu 56 buah. Mana ada orang nak makan? Nak makan sehari 50 tak buah. Tak mampu. Jadi kami rumuskan dengan satu botol ada 56 buah dan herba yang sangat baik untuk tiga. Okey. Apa fungsi dia tu? Apa dia fungsi? Cerita. Yang pertama untuk kecantikan aset wanita untuk dalaman, okay, untuk kesan awet muda untuk kulit dan yang paling penting untuk kesihatan. Sebab 56 buah tu yang kami rumus tu membantu anda tiga perkara ni. Ya, ini suami kena beli ni, nak isteri cantik kena. Betul, nak isteri cantik kena minum. Cakap dengan isteri lah tu. Yang mana bagusnya kami rumuskan dengan herba yang kami import untuk memberikan kesan yang terbaik dalam produk. Kami gunakan ekstrak manja kani, akar serapat, kacik Fatimah dan berbagai lagi boleh tengok kat botol tu. Masa pun tak mampu sat 56. Ya, tak mampu. Panjang lagi saya punya list jadi panjang nanti kan. Nah, banyak sangat yang mana sangat baik untuk membantu orang kata apa. Di dalam hasiat tu membantu anda memiliki aset yang lebih baik, tubuh badan yang lebih sihat. Lagi-lagi buat para-para isteri tu. Kita tahu kan wanita ni bila dah berkahwin macam-macam masalah. Betul. Ya. Okay. Inilah itulah badan sebagainya. Tetapi dengan jus ratu ni membantu anda memiliki orang kata apa. Dengan hasiat manja kani dan juga ada hasiat lobata. Yang mana kalau anda nak tahu dalam lobata tu ada phytoestrogen. Yang bantu merangsang tisu-tisu dan juga membantu untuk membantu wanita di luar sana untuk memiliki aset yang lebih cantik. Okay. Pengambilan terus menjadi ratu kepada suami anda. Yes, ratu. Ratu untuk apa? Untuk anak-anak, yes. Ratu untuk suami. Perempuan kan ratu kan? Itu yang bagusnya. Kita cari sesuatu botol dia macam ratu. Cantik. Jadi apa agaknya perbezaan produk ini dengan produk-produk lain? Perbezaan produk kami dengan produk lain, sebenarnya produk kami dirumuskan menggunakan bahan-bahan semula jadi. Dan juga produk kami mempunyai pengkelasan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia yang tadi saya cakap tadi. Dan juga nampak dekat tepi ni, diiktiraf selama 5 tahun berturut-turut di peringkat Asia Pasifik. Hebat. Tu dua produk. Ada lagi yang tengah-tengah tu Lemon Plus. Sesuai sangat tu mana yang nak daripada L nak pakai M, daripada M nak pakai S, ada juga daripada XL tu nak pakai S. Okey. Boleh jadi juga, boleh jadi. Banyak sangat kat Malaysia ni, lagi kita orang Malaysia ni kalau makan mana nak berhenti. Betul. Sedap je tak boleh nak pergi. Kalau lagi ke kedai makan tu sanggup beratur asalkan rasa. Lagi yang viral tu mesti nak makan. Jadi kami rumus Simon Plus ni amalkan 15 minit lepas makan membantu untuk buang lebihan makanan. Yang mana kesan sebab penggunaan 4 hingga 8 jam anda akan ke toilet, buang balik apa yang lekat-lekat di dinding usus tu, mana punca-punca kenapa kadang-kadang badan kita tu tak bertenaga, kurang sihat sebab tak sihat kan. Dia melekat di dinding usus, jadi ia melancarkan proses pencernaan yang mana kami rumus gunakan hasiat Garcinia Cambogia. Kalau nak tahu Garcinia Cambogia tu asam keping. Mak kita masak hari-hari. Ada asam keping yang kaya dengan asid hydrocitric yang mana sangat baik untuk membantu merencatkan selera makan. Tambah pula kalau kita ni jenis memang kena gaya pula pemakanan hidup yang sihat, lepas tu exercise lagi memang sangat bagus untuk membantu anda memiliki saiz badan idaman. Orang kata pun tubuh badan idaman daripada susah berfashion tu dah boleh berfashion. Dah menjadi gadis idaman ni rasanya. Daripada yang scroll-scroll Instagram tu semua baju kecil-kecil je bila masa aku nak pakai ni. Gaya pun tak boleh. Tak boleh je, susah kan. Jadi sebab tu makan Lemon Plus ni, mana kalau nak cantik boleh makan Pinky Plus. Kulit cantik, nak tubuh badan menarik makan Lemon Plus. Yang paling bagi jus ratu. Tiga-tiga ni sangat baik kalau mendapatkan di Shopee dan Lazada. Dan juga boleh follow Instagram kami jamujelita.official serta boleh hubungi 0193071289. Okey. Terima kasih banyak-banyak. Sama-sama. Saya rasa ramai dapat tips supaya tidak menjadi hari berbelang. Dan juga apa baju-baju idaman. Dia letak edit tu. Edit nak kasi kurus sampai ke pintu kurus. Tak payah ada apps dah. Okey. Dan juga akhirnya bagi tahu juga tentang makanan ni. Okey. Makanan tak tahu lah ni makanan Malaysia ke makanan Singapura? Yes. Macam mana tu? Okey. Itulah. So dengan ceritanya ada yang di Singapura nak claim untuk makanan-makanan street ni adalah daripada mereka. Jadi oleh kerana itu ramai yang sebenarnya chef-chef di Malaysia ni kurang bersetujulah sebab dia nak pergi bagi tahu kat UNESCO dan makanan-makanan ini datangnya daripada Singapura. Jadi oleh kerana itu ramai yang mengatakan kalau makanan sudah tentunya kat Malaysia antara makanan pilihan yang paling banyak street food kat Malaysia pelbagai. Okey, jadi bila macam ada negara yang claim makanan tu datang daripada negara mereka, mulalah chef-chef kita kata macam mana ada? Ini makanan kita. Tapi tak apalah, kita harap-harap perkara ni dapat diselesaikan dengan baik. Apa-apa pun makanan kita sama-sama boleh jamu dan menikmati, betul tak? Okey. Jadi untuk anda semua, saya nak borak dengan Tira ni, nak tanya lagi. Kita akan kembali. Kenalah. Satu macam ni kan. Boleh tu isteri kan? Okey. Terima kasih banyak. Tira, selamat bercerita. Thank you. Kita jumpa lepas ni. Wow.
Kenapa Daya? Ha, tak ada. Saya rasa saya tengok Muaz pagi ni kan. Allah. Saya dah lama saya tak apa bergandingan bersama Muaz. Iyalah, terpisah berminggu-minggu kan. Iyalah, Muaz bunyi dia macam sedih now je pagi ni. Tapi kita Ya Allah, ni pun nak melompat juga. Mantang, kenapa? Tak, sebab kita tahu sekarang ni adalah bulan kemerdekaan. Selepas kita menyambut kemerdekaan ni, selepas ni kita akan menyambut Hari Malaysia juga. Yeah. Jadi jangan lupa untuk terus kibarkan jalur gemilang, ya? Yes, betul. Tak payah cabut lagi tau. Yang kat rumah tu jangan cabut. Teruskan je. Sayang. Okey, jadi untuk anda juga, sekarang ni kita tahu kemeriahan untuk Sukan Asia sedang berlangsung di Palembang, Jakarta kan? Jadi kita menantikan satu lagi pingat emas. Yep. Kita harapkan sangat untuk 7 target kita tu akan tercapai kerana sekarang ni kita ada 6 emas. Tapi Muaz, pasal tu saya pakai pun ibarat macam atlet. Yes. Tapi saya tahu pressure sangat tinggi untuk tim hoki, tapi kita doakan yang terbaiklah. Dan Muaz, tadi cerita pasal Sukan Asia. Okay. Tapi tentang satu kedai makan hari tu dia jadi tular, Muaz. Sebab apa kena makan itulah? Tak nak ceritalah kenapa. Tapi sampai kena tutuplah. Nampak? Malaysia ni banyak kena makan. Tapi Muaz, tutup. Dibuka balik, Muaz. Dia dah macam branding yang baru, kedai yang baru, katanya konsep yang baru. Itu dia. Restoran Rush Badan Lift dah buka semula dah. Katanya Ikra jadi lebih baik. Saya tahu ramai kat luar sana yang memang minat. Memang orang kata tiap minggu, hujung-minggu je nak makan. Jadi sekarang ni mereka buat comeback. Kita tengoklah macam mana sambutannya. Adakah orang akan mempercayai semula dan juga datang makan, ataupun mungkin ada yang macam mungkin marah tak habis lagi. Betul, tapi saya yakin orang Malaysia akan datang makan kerana mereka ni cepat memaafkan seseorang. Tetapi kita harapkan jangan dilakukan kesilapan tersebut lagi. Cuci-cuci, no. Kita ada kitchen, cuci betul-betul ke tempat yang sebenarnya. Macam yang Muaz kata Malaysia baru, jadi kita punya semualah jaga hygiene, kebersihan, mentaliti dan sebagainya. Okey, jaga terus cakap pasal comeback ni juga kan. Ada sesuatu yang kita nak tunjukkan kepada anda. Alright. Ini comeback yang luar biasa. Bukan makanan ya, tapi kalau kita dengar dia punya suara membuatkan kita jatuh cinta berkali-kali. Oh ya Allah, gerbuk jatuh. Okey, jadi ready? Saya ready dah. Saya ready. Untuk anda kita nak dengarkan suaranya di awal pagi ni. Selalunya saya tak boleh nyanyi pagi-pagi ni kan. Ini untuk anda. Terima kasih sayang, cintamu wangi makan. Tuhan ku minta tolonglah jagakan dirinya, hatiku tiada ragu.
sedap sangat. Pagi pun sedap macam tu. Kalau malam tak tahu apa jadi dah. Pala tak boleh tidur lah. Luar biasa betul lah. Wan dan Oli, Kak Aisyah, apa khabar? Selamat pagi, Kak Aisyah. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Kak Aisyah. Berpeluh sekejap rasa. Ya, saya pun berpeluh. Terima kasih dari pagi dah sampai dekat Borobudur. Okey, jadi itu buah tangan terbaru daripada Kak Aisyah. Ya. Mungkin boleh kongsikan sedikit mengenai lagu tersebut. Sekali dengar pun dah jatuh cinta ni. Lagu tu ditulis oleh saudara Hazami. Ditulis sepenuhnya lah lagu dan juga liriknya. Dan ini satu kolaborasi yang pertama buat saya dan Hazami. Saya panggil dia Cikgu Hazami. Kerana walaupun saya dah menyanyi dalam 31 tahun, tapi saya banyak belajar daripada beliau. Dan dia menceritakan, kalau ikut cerita daripada Hazami ini, lagu Malah ini menceritakan tentang diri saya. Okay. Bila dia tulis lagu ini. Tentang hubungan saya bersama peminat, semua orang di sekeliling saya, orang tersayang, hubungan dengan pencipta kita yang sentiasa malar dan segar, yang kita kena jaga sana. Betul. Tajuk lagu tu pun malar. Saya macam Kak Aisyah jugalah. Kak Aisyah, macam Kak Aisyah kiranya comeback dengan lagu single baru. Jadi bila Kak Aisyah first dengar lagu ni, memang Kak Aisyah terus jatuh hati ke bagaimana? bila saya mula dengar lagu ni, saya katalah, ha, it's so Hazami. Hazami bunyi pasal dia buat demo tu, dan saya dengar katalah, okey. So saya, Kak Aisyah terpaksa fikirkan, saya suka lagu tu, cuma saya kena fikirkan cara untuk berikan dia stem yang bernama Aisyah. Dia punya brand dia bernama Aisyah. Jadi it was good. Betul, kita dapat dengar dia punya soul dia macam lagu-lagu Janji Manismu juga. Dia punya memang Kak Aisyah. Betul. Sekali dengar tu, okey, itu Kak Aisyah. Dia macam betul lah, Kak Aisyah dia print. Dia print dia. Trademark dia. Kalau kita tengok kan, Kak Aisyah bila dah lama menghilang tiba-tiba buat comeback, lepas tu dia non stop. Bila menjuarai, lepas tu buat single. Jadi adakah susah nak dapat momentum tu sebab dah lama stop kan? Tiba-tiba dah sekarang dah kena sibuk pagi-pagi datang shoot, datang live. Dulu boleh lambat-lambat. Sebenarnya okey, alhamdulillah kerana diberi peluang untuk buat comeback. Tak adalah comeback, saya tak pernah pergi mana pun, saya ada je di situ. Ada di sini, tapi peluang dan exposure tu. Dan alhamdulillah sekarang setakat umur saya 53 tahun ni, saya masih boleh menyanyi lagu-lagu lama saya. Key yang betul, dalam key yang asal. Wow. Masih guna minus one yang sama. Itu pun malang juga. Arrangement yang sama. Arrangement yang sama. So alhamdulillah lah setakat ini. Pasal saya pun selepas ni, ada juga orang kata, saya sangat beruntung kerana masih dapat menyanyikan lagu saya yang lama-lama pada key yang sama. Kerana katanya bila kita semakin berusia, suara kita akan berubah. Selalunya orang macam tu, biasanya dah turun key sikit, boleh lah. Selalunya macam tu. Sedap mulut dia cakap macam tu. Orang tu lah yang cakap. Marah betul Muaz. Dan juga kepada semua anda di rumah yang juga peminat tinggal Kak Aisyah, boleh telefon kalau nak berhubungan. Mereka rindu nak cakap tu. Boleh call kami di 1-800-88-1677. Sekali lagi, ambil handphone sekarang, laju-laju. Cepat. 1-800-88-1677 kalau rasa macam nak berbual dengan Kak Aisyah. Nak menyanyi sekali pun boleh. Boleh. Sekarang, kalau kita tengok gambar-gambar semua, gambar berkongsian Kak Aisyah. Dan Kak Aisyah juga memang aktif dekat Instagram. Zaman dulu kira macam berbeza sangat tak Kak Aisyah? Sangat-sangat berbeza sebenarnya semenjak comeback ini. Barulah saya belajar nak pakai IG pun. Dulu saya punya IG follower 300. Itu baru mula. Tak reti. Sebab bila saya tentang mana, macam mana aku nak upload. Saya terpaksa belajar dengan anak-anak saya macam mana nak buat live, macam mana nak buat Insta story. Sekarang sampai sekarang pun saya tak berapa sure. Macam ini kita buat sama-sama Kak Aisyah. Jadi bila dah kembali, saya nampak yang itu satu tool untuk saya berhubung dengan peminat. Jadi saya situ yang kita bukan nak cerita segala-gala benda pada orang, tapi yang perlu itu yang perlu untuk
untuk ada satu komunikasi antara connection antara peminat dan followers kita dengan kita. Kak Aisyah sebab kata connection. Kita connected dah Kak Aisyah. Ada berapa? Dah ada orang telefon. Betul-betul dia ambil telefon tadi. Hello, selamat pagi. Hello, Assalamualaikum. Salam Sabtu, Muaz dan Daya. Semangat. Cik Nazaruddin. Ya, saya. Okay. Apa khabar? Baik. Alhamdulillah. Okey, soalan je. Ha, nampak macam teruja je tu, silakan. Ha, ini artis legend, saya memang minat pada Kak Aisyah. Assalamualaikum, apa khabar Kak Aisyah? Khabar baik, Alhamdulillah, Nazaruddin. Ya, Kak Aisyah. Okey, Kak Aisyah, saya mengikuti perkembangan Kak Aisyah daripada Kak Aisyah dengan fan club lagi. Aisyah ada fan club sensation. Dia orang ni tak lahir lagi Nazaruddin masa tu. Memang saya fanatik dengan Kak Aisyah. Lagu Kak Aisyah ada the fan club dengan poster gegasi Pepsi Kak Aisyah dulu. Memang bila habislah. Okeylah tu. Soalan. Kak Aisyah kira saya anggap sebagai artis the legend ya. So Kak Aisyah ada tak teringin nak buat terbit macam biografi Kak Aisyah, kerjaya Kak Aisyah dari zaman Kak Aisyah berkerjaya dengan the fan club hingga ke saat ini. Macam mana Kak Aisyah ada teringin sebab saya rasa kalau macam atlet legend dia tak kisahlah atlet Malaysia yang dah lama, saya rasa kalau ada macam biografi kira dapat macam atlet yang terbaru yang tak mengenali artis yang macam sekarang kan. Dapat mengenalilah atlet yang pernah mencipta nama di persada seni di antarabangsa dulu. Awak ni macam reporter. Nyanyi sikit boleh? Kata-kata peminat betul. Satu lagu. Cuba Nazar. Okey. Hati membeku mengingatkan kata janji manismu. Ku dilambung. Dia boleh gelak kan? Sambung balik. Semoga berjaya di dalam kerjaya Kak Aisyah menyanyi. Semoga Kak Aisyah akan terus mengembangkan penyanyi lah untuk dunia seni ini. Sabar. Tahu kerja. Bukan larian dalam suka Aisyah. Tak apa-apa. Tapi saya faham. Teruja. Excited sangat ni dengan Kak Aisyah. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Biografi. Alamak. Selalunya kita baca biografi. Tapi ialah ada biografi masa orang tu hidup. Tapi selalunya orang tulis biografi semasa orang tu dah tak ada. Tapi kalau masalahnya kalau orang tulis biografi semasa orang tu dah tak ada, dia tak dapat nak jawab. Ramai yang ada yang bertanya saya pasal tu. Tapi saya rasa saya belum bersedia untuk bercerita. Bagi saya tunggulah nanti. Fokus dulu lah kot. Fokus nyanyilah. Nazar, keluar single ni. Ini kena support dulu. Ini Nazar masukkan juga dalam buku biografi tu. Kira kita salah satu susunannya lah. Sometimes kalau untuk bio ni pun kena tanya pada fan-fan. Betul kan? Ada kadang-kadang kita yang terlepas pandang. Tapi fan yang nampak kita. Dia yang kumpul semua. Kadang-kadang kita terlepas, dia orang lagi tahu. Kadang-kadang saya, kerana saya dah banyak album. Kak Aisyah dah banyak album dan kadang-kadang saya, Kak Aisyah pun lupa. Kadang-kadang banyak projek yang kita buat. Ada saya pernah buat, baru ni saya buat interview dan dia buat homework dan dia ceritakan saya macam tercengang. Aku ada buat lagu tu. Kak Aisyah tercengang sendiri pasal lagu banyak. Kadang saya macam Kak Aisyah pun kalau macam selalunya kalau perform kita selalu nyanyi kita punya banyak hits lah. Kan yang lagu yang itu-itu. Tapi sebenarnya kadang-kadang saya duduk, saya diam, saya tengok YouTube, aku ada banyak lagi lagu lain yang album track yang saya tak pernah nyanyi pun untuk secara live. Okey, untuk album pertama masih ada lagi tak kaset yang Kak Aisyah simpan? Kak Aisyah, saya bukan kolektor. Saya rasa peminat ni lagi hardcore dia punya collection. Siap sedia, nanti dijual kat tu. Saya pun download. Saya pun download lagu saya sendiri. Okey. Kak Aisyah, kalau Kak Aisyah, orang tahu Kak Aisyah memang Onogori lah. Kalau cakap pun tak ada masalah lah. Tapi kalau lagu Onogori satu, apa orang tahu tu? Ada lagu yang dah lupa. Kerja lebu lah. Lagu apa tahu? Boleh je. Tapi yang Kak Aisyah pernah rakam tu lagu Minang. Of course lah Minang ni, Negeri Sembilan ni memang asal pada Minang. Itu lagu Kak Aisyah pernah rakam. Lagu Minang. Dan dulu saya tak ingat tahun berapa saya pernah nyanyikan lagu
tema untuk melawat Negeri Sembilan. Tapi tu inginlah juga nak dengar Kak Aisyah cakap kat peminat-peminat kat luar tu. Apa agak yang nak bagi tahu tu? Nak bagi tahu. Assalamualaikum, Wari. Wari. Lama saya tak dapat balik kampung. Rasa rindu pun rindu ya. Tak tahulah sekarang musim durian ke. Baru habis. Elok jugalah kalau tidak buat batuk ya. Jadi terima kasihlah bagi support pada Waris ni. Jadi insyaAllah doakan saya kuat. Bersemangat untuk menempuhi apa-apa saja cabaran yang akan datang. Ya, insyaAllah. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih Kak Aisyah. Nampak tu, bukan senang tau dengan Kak Aisyah bagi wish dekat korang semua dalam kategori Wari. Wari. Kita doakan lagu Malam ni akan boom. Kerana sekarang ni ramai hati-hati yang lama telah buat comeback dengan lagu-lagu yang hebat. Dan Kak Aisyah salah seorang badannya. All the best, Kak Aisyah. Terima kasih. Okay, jangan pernah berhenti, okay? Amin. Janji, janji. Promise. So, ramai yang akan luar sana tunggu biografi Kak Aisyah. Yes. Alright, jadi untuk anda semua, kita punya hashtag untuk sambutan Hari Kebangsaan tahun ini. Aha. Jadi anda boleh hantarkan penyertaan anda, masih lagi dibuka sehingga 9 September nanti. Jadi kalau ada momen-momen yang indah, gambar-gambar yang menarik, apa kata anda ambil gambar dan juga kongsikan melalui hashtag kita punya. Kita punya. Kan, dan anda berpeluang untuk menangi hadiah menarik nanti. Senang je peraduan dia. Ambil gambar yang ada lambangkan Malaysia, tak kisahlah apa-apa post cantik tu ke, caption kena kreatif, hashtag kita punya kontes dengan kita hashtag kita punya. Yes. Lepas tu bolehlah rebut peluang menang hadiah ada menarik eh. Last 9 September. Kak Aisyah ada masuk lagi lah. Kak Aisyah, kalau kita nak masuk ada pertandingan tu. Apa tu? Gambar. Ada gambar dengan Malaysia. Nak kena buat apa? Kena ambil gambar, Kak Aisyah. Kena ambil gambar. Betul. Salah. Nampak sangat bukan orang negeri tu. Aduhai. Salah gambar. Buruk roman tak payah cakap. Menenggek. Okey, tak apalah tengok simpulan bahasa ni lah. Kak Aisyah, kita tengok gambar. Dia sebut benda-benda. Gambar tu orang mana tak tahu, Kak Aisyah? Gambar. Dia mungkin buka. Senang-senang gambar. Negeri Sembilan ni voice projection dia sangat bagus. Betul tu, Kak. Mana gambar? Ada sawah ni, dengar sepelawang. Kau buat apa tu? Yang ni quiz. Simpulan bahasa. Bahasa. Baiklah, kita tengok. Amin. Mati kata. Okey. Kasih amin. Itu saya tahu. Cakap ayam itu saya juga. Kepala batu. Tak tahu. Itu saya tak tahu. Sorry. Ajak ayam. Berat tulang.
seorang. Baru seorang. Bro Eddie kita. Baru seorang. Sabar. Saya nak cek gitar. Boleh main ke? Saya boleh main lah. Awak jangan main dengan saya, Muaz. Okey. Sebenarnya, kita bawa orang goreng gitar ni bukan benda-benda kosong. Sebab kalau kita tengok pada gorengan tadi, cara dia tekan tu pun dah memang dia ni otai lah. Ya. Kan? Sebab... Saya baik tak main gigit. Dia boleh. Boleh. Dia selalunya boleh main belakang. Kat belakang ni boleh gigit. Lepas tu tekan ni. Sebenarnya kita nak kongsikan dengan anda. Oh. Sama pula ni. Macamlah dia punya goreng dia. Saya masih lebih sedap daripada goreng pisang. Saya rasa saya masih bergegar. Okey. Jadi itu baru sikit yang kita bagi gorengannya. Sikit. Sihat bang? Alhamdulillah. Dia pagi-pagi dia tak ada cakap tegur dulu. Dia tegur masuk dulu. Okey. Dia pula ni. Dia tak baju je. Dia bawa geng ah. Bawa geng apa? Bawa geng apa? Saya tak seorang kan? Ada ready dan okey. Ada lagi? Alright, silakan. Silakan, kita nak tengok seterusnya. Saya rasa dosa besar. Okey. Mana seterusnya? Silakan. Okey. Akhirnya saya buka kapi itu untuk kita punya tetamu. Yes. Ready. Set, bro. Yap. Pandai tutup balik pintu rumah. Dah lama tak buka pintu rumah sendiri. Yes. Kita nak ucapkan selamat datang kat Abang Combat, Ucup. Yeah. Lepas tu kita ada Wadi. Lepas tu kita ada Joe, Abang Joe. Abang Joe, terima kasih banyak. Pagi ni tiba-tiba dah terus bagi kami elektrik. Okey, kalau pada tengok pada rambutnya ni, teringat kita pada gitaris yang sangat legend. Tapi kali ni adalah orang Malaysia sebab mukanya muka Malaysia ya. Darah tu mengalir dalam Malaysia. Darah tu mengalir. Okey. Jadi untuk anda semua kami nak memperkenalkan ada satu konsert yang boleh anda saksikan nanti. Yep. Mungkin boleh kongsikan sedikit mengenai kenapa dua orang pagi-pagi ni dah goreng. Telah saya sementara goreng saya nak duduk sini lah. Boleh dekat sikit. Okey. Abang Bencok, masuk sini sikit. Alright. Apa saya okey kat belakang ni. Okey, silakan Abang. Okay, ini sebenarnya adalah satu konsert yang bakal diadakan pada 8 hari bulan nanti. Iaitu tribute kepada Mam Sting, Yami Mam Sting. Kerana beliau akan datang membuat persembahan di Malaysia pada 29 hari bulan 9 nanti. Jadi, mana kita di Malaysia ni ramai gitaris-gitaris yang sangat dahsyat lah untuk main macam Mam Sting juga. Jadi, ini adalah barisan-barisan yang bakal menggegarkan konsert nanti bersama dengan Mang Kida juga dan juga beberapa artis lain. Okey, jadi kalau cakap sama Mamsi ni kiranya memang untuk legendary dan katanya pergi nanti pun gaya-gaya rambut semua samalah. Cerita sikit bang. Dia Mamsi ni dia dah create satu bagi gitaris lah, dia satu fenomena dari segi permainan dia segala hampir keseluruhan gitaris lah yang main gitar lah
teringin nak main macam mana mesti main. Oh, okey. Yeah. Kalau kita tengok pada gorengan tadi bang, eh? Oh, yeah. Gorengan tu kan. Sebenarnya gorengan yang macam mana membuatkan seseorang gitaris tu dipandang tinggi? Maksudnya, oi, dia ni hebat ni. Adakah dari segi kelajuan? Dari segi main kat belakang tu yang gigit tu? Itu skill. Oh, tu skill. Dia lebih kepada macam dari segi sound dia, dari segi dia punya touching pada tali itu semua, tu pun kena ambil kira. Kadang-kadang gitar semua boleh main. Betul. Cuma skill tu tak semua yang dapat kecuali kita praktis. So macam aku tanya Abang Ju lah. Kata sebab kena praktis semua macam, kan. Macam Abang Ju, ni 20 tahun main lagu yang sama ni. Betul. Sama lah. Juga dengan Eddie. Tu saya rasa macam terkejut lah. Saya rasa macam syukur lah bila comeback call saya cakap. Jo, ni Mamsi nak turun. Ini kira macam saya punya climax dalam saya punya career lah. Idola yang saya. Idola nak turun sini tu saya ke combat. Saya ada part untuk buat promotion pun tak kisah. Sebab kira memang betul-betul minat lah kan. Dan bercakap tentang Mamsi kan, kita tahu juga banyak juga gitaris kalau sana memang legendary dan sebagainya. Tapi apa yang special dengan Mamsi ni yang buat memang ramai memang idolize lah kira. Dia one and only. Sebenarnya Mamsi ni dia dah melopori semua dia punya apa trademark, dia punya branding, dia punya signature dalam bisnes industri gitar ni. Dia punya gitar, dia punya apa strap gitar ni, string gitar, pickup gitar semua dia dah melopor. Dia dah melopor lah. Mana ada branding dia. Ada signature dia lah. Betul lah. Segala-gala apa dunia gitar ni. Okay. Sebab jadi, amplifier semua. Kalau kita nak bocok sendiri kan, sebagai seorang penyanyi, kalau ada gitaris-gitaris yang sebegini, selalunya penyanyi akan ke depan. Tapi ada pula kepala rock ni, penyanyi, dia punya gitaris lebih ke depan daripada penyanyi. Apa pendapat abang? Macam mana? Sebab dia gitar hero. Dia gitar hero. Dia gitar hero tu maknanya dia akan menunjukkan skill-skill yang tak ada pada gitaris lain. Betul. Macam dia special lah. Macam saya sendiri pun walaupun saya vokalis, saya minat Mamsin. Jadi bila nak menyanyi dengan Mamsin tak boleh. Saya ada Eddie. Eddie lah sebagai Mamsin saya. Tapi sebab menyanyi pun dia tetap juga mewarnai untuk setiap satu persembahan tu. Ya, betul. Sebab kadang-kadang setengah gitaris tak banyak yang boleh bercakap. Untuk macam Eddie ni. Dia boleh main gitar. Cuba tanya dia. Itulah dah dengar. Dah dengar. Umur berapa ni? Dah dengar yang seorang Eddie. Umur apa? 28. Itu ada dua generasi. Abang ni memang veteran lah. Lawan otai. Cuma ada satu cerita ni. Abang Jo. Dia baru dapat nak tengok pasport Mansi tu. Belum jumpa lagi. Ya ke? Tapi yang best dia sebab ada nampak tak? Dia punya aliran tu ada masih tak putus. Betul. Abang Jo dah umur dah lain, lepas tu sambung Eddie mungkin ke anak saya ke. Okey, nak tanya juga ke Eddie lah. Sebab katanya Eddie mulut tak apa-apa nak macam kita ke tanya juga. Okay. Soalan saya simple je. Okay. Macam kalau kita tengok tu legendary kan. Kalau generasi muda sekarang, maksudnya sama tak dia punya vibe, dia punya feel dia. Sebab dia bukan lahir pada zaman gitar ni lain kan. Lebih umur saya je tu. Cuba cerita, macam mana? Lain tak? Lain. Sebab dia orang experience kan, dia orang buat dulu benda ni. So saya tengok Abang Jo main, main kidal ke, jadi inspiration untuk saya lah. Okey je kena kata dia boleh tengok inspiration. Okay. Betul lah. Nak kena masuk. Okey, jangan berkomen. Mungkin kepada semua peminat-peminat rock, gitaris dan sebagainya. Jadi macam mana sekali lagi untuk nak dapatkan info mungkin? Info yang seperti yang dia maklum, Mamsi akan datang ke Malaysia pada 29 hari bulan 9 September di Wawasan Hall di GRM. Okey. Dan ini adalah tribute kepada beliau, Mamsi sendiri, yang mana dibarisi oleh artis-artis Malaysia lah. Yang akan buat opening act mungkin? Akan join sekali? Mamsi dia tak akan buat opening act. Okay. Dia memang pure dia saja. Cuma ini pada 8 hari bulan, iaitu minggu depan lah. 8 hari bulan 9 di Panggung Asia, Setau Gombak. Yeah. Tak lama dah, minggu depan je. So, jadi dijemput Adil lah semua. Sebab pada hari tersebut ada lucky draw. Ada tiket-tiket untuk ke Mamsi nantilah. Nasib baik,
rezeki korang. Pada saya pun kena datang sebab ini adalah jolong-jolong kalinya kita kumpulkan. Ya, betul. Gitaris-gitaris semua yang hebat. Semua memang hebat-hebat. Bayangkan semua datang sekali kan. Termasuk Singapura punya Mamsi pun ada datang ni. Bayangkan. Saya rasa Mamsi ni semua rasa semua dalam aku satu tempat semua sama. Betul. Tapi kan. Tak, sama nampak. Sama. Saya tengok macam saya confused. Tapi kan kita nak tengok ada ucapan istimewa. Ada ucapan. Ada special ucapan. Sedekah-sedekah. Daripada beliau. Hari hari Ingrid Malmsteen, I'll be at Wawa Sun Hall, September 29th, Bermuda. See ya. Sikit je dia bagi. Sikit je. Kita mau belajar sikit je. Mula lah Muaz rasa lepas ni nak belajar kelas pagi. Betul lah. Kita sebagai nak memberi sokongan jugalah. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada gitaris-gitaris yang cukup otai dan Abang Combat kita bocok. Kita harapkan segala perancangan yang akan berjalan dengan lancar. Jangan-jangan kalinya. Thank you so much. Terima kasih banyak sebab sudi goreng ni pagi hari. Sudi juga kongsi dengan konsert dan sebagainya. Betul. Ada semua yang memang suka rock, memang peminat legendary kita itu Malmsteen. Jangan lupa, jangan lepaskan peluang. Bukan senang nak datang. Sekarang ni kita nak rehat lho. Mm-hmm. Saya nak stretching tangan, saya nak belajar goreng. Betul. Pegang gitar pun tak betul. Bila letak telur ni, masak. Kita jumpa selepas ini. Setelah hujung minggu ni cuti panjang pula, Jumaat, Sabtu, Ahad. Kita memang kalau cuti ni macam-macam perancangan yang kita buat kan. Ataupun perancangan nak tidur kat rumah 3 hari ni pun okey juga. Penat bekerja. Menarik juga idea tu sebab saya tengok jalan memang agak jam juga. Betul. Sebab orang ramai akan pergi tempat yang sama. Jadi duduk kat rumah relax-relax pun on juga. On juga. Ikutlah korang rasa yang mana membuatkan hati anda happy nak luang masa hujung minggu ni, okey? Okey. Kita nak kongsikan mengenai satu cerita mengenai NASA ni. Selalunya cerita mengenai NASA ni semua orang nak pergi ke sana. Kalau boleh nak menyertai NASA. Betul. Sebab dia antara yang paling hebat lah pernah berlaku. Sesiapa saja kerja di dalam tu maksudnya orang-orang ni luar biasa. Luar biasa sebab bukan mudah kalau anda nak tahu setiap kali kalau buka permohonan anda dah tak selalu. Lepas tu confirm berbelas-belas ribu punya. Dan kalau anda nampak ni yang apa kami kongsikan bakal angkasawan ni dia tinggalkan NASA buat pertama kalinya. Kalau nak tahu kuliah ni antara 12 angkasawan yang terpilih daripada 18,300 permohonan. Okey, baiklah. Itu biasa, itu biasa. Apa yang luar biasa yang dia buat? Apa yang luar biasa? Maksudnya dia dah terpilih, dia dah dapat masuk dekat dalam NASA. Lepas tu dia kata bye-bye. Dia babai Muaz, tak nak. Dia tak nak NASA Dia tak nak. Bukan NASA yang call tadi tahu ni NASA betul-betul, aerospace. Yes, saya macam masih nak fikir juga. Tapi kalau nak tahu ini memang angkasawan yang terakhir kira macam nak melarikan diri pula. Nak cakap babai lah kira je. Kiranya dia tak beri alasan kenapa dia nak meninggalkan NASA. Tapi itu mencipta sejarah lah. Okey, tapi ada satu ni, tahun 1968. Ada angkasawan ni, tapi pelatih lah kan. Itu pun tahun 1968. Yang terakhir lari. Yang macam cakap tak nak. Tapi kita pun tak tahu apa sebenarnya yang beliau rasa. Betul. Atau mungkin ada minat lain yang tiba-tiba dia baru dalami ke? Mungkinlah. Kita tak tahu. Apa-apa pun itu antara cerita yang kami nak kongsikan dengan anda. Dan seterusnya, kita nak dengarkan sekali lagi. Ini persembahannya. Saya kena tengok betul-betul. Nama band dia panjang betul lah. Faris Fuad and Confederates. Confederates. Confederates betul lah. Confederates. Okay. Tadi lagu laju. Kita tengok. Sudah tukar nama. Susah betul. Sekarang lagu apa pula? Pertimbangkan. Okey, let's go guys. Sekali lagi untuk anda. That was all I had, but you didn't care. You took away all that I had left. I bet you didn't know when I walked away that I was being kind to let you have your day. I could have kicked your, could have smashed your face, but I think I'll be back with far more terrible. Did to me, how could I walk away and let it be? I will return with my sweet revenge just when you think you've found.
How you think about it's your face, cause you don't want to run a place. Speak truth, a lie, you walk around, it shouldn't be a case. They didn't say a thing, cause I stood up to the camp. Follow orders even though they know you're in the brain. I know what is right, I'm glad I stood my ground. But I walked away cause the solution couldn't be found. Just because I walked away doesn't mean that I'm zero. Everybody knows there ain't nowhere past the ego. Did you know that life is like a wheel? Rise and fall, up and down, you know the deal. I'ma say it again, that life is like a wheel. When it turns around, I'm going straight for the kill. Sikit. Tak habis game OO kita. Okay, luar biasa, lah. Luar biasa band ni. Eh. Macam mana eh? Ha. Tadi dia nyanyi belum nampak macam oh macam ala-ala ada Amy cool. Warhouse new feel. Yes. Tiba-tiba dia dah masuk rap. Yes. Tiba-tiba last macam Maroon 5 sikit. Maroon 5, yes. Yeah. Guys, awesome. Korang ni semua daripada mana sebenarnya? Mungkin boleh kongsikan sikit. Kita orang daripada mana eh? Ha, asalnya ada. Jangan cakap ada rumah, saya marah. Daripada belajar ke, belajar tempat sama ke, office ke? Kita orang band kita orang based in Ipoh. Ha. Oh, tapi see? Members from banyak agak. Banyak jugaklah. Oh. Tapi semua memang betul-betul memang warga negara Malaysia. Itu sudah tentu. Sudah tentu ya. Budak-budak Ipoh ni semua hebat-hebat. Dia memang art ni dahsyatlah. Iyalah. Okay. Betul nak cakap macam konsep muzik. Konsep eh? Konsep kita orang okey nak sebut tu susah nak explain tapi kita orang dah coin satu term. Okey, cantik, cantik, okay. Saya suka. Rojak and roll. Oh, menarik. Itu senang nak sebut. Dia memang rojak, rojak habis. Rojak and sebab roll. Sebab lagu kita orang kalau kau dengar banyak jenis lah. Dah keluar kau dengar tu. Adalah sikit. Okay. Dah utter, dah keluar kau orang dengar cakap. Yang, yang bercakap ni Farish. Ya, saya. Siapa Fuadnya? Fuad tu bapak saya. Oh, dia Farish Fuad. Okey. Dia bukan Farish dan Fuad. Sebab kita orang ada kadang-kadang orang panggil show kan. Dia tulis Farish and Fuad. Betul. Dah jadi macam siapa. Kan tiba-tiba pula menyanyi. Kan tiba-tiba apa Cik Fuad sekali masa dalam. Itu Cik. Itu dia. Dan juga bila bercakap tentang combination band ni, saya tengok macam lengkap kan. Semua ada. Semua ada gaya gentleman dan sebagainya kan. Siapa yang come up dengan idea nak buat band seperti ini? Okey, yang come up dengan idea maksudnya konsep sekali atau pakaian saja? Sekali. Macam-macam tu bolehlah sekali lah. Kasih rojak sekali. Dia macam ni tau. Kita orang mula start off dengan kita orang Mickey Bodies. Dia yang push. Push sebab dia dengar saya ada buat lagu seorang dulu. Dia dengar, okey, jomlah kita buat satu band. So konsep pakaian ni sebenarnya asalnya daripada dia. Orang yang misteri dia ni. Dia sangat misteri. Betul, sangat misteri betul. Cuba tengok gaya dia. Dia macam cowboy yang tidak bercakap. Yes. Tapi di sebalik pakaian ni dia lah kepala. Iyalah. Okey, untuk gitar ini memang kena ambil seorang duduk kena sama ikat rambut. Dia macam kembar pula dia orang ni. Kebetulanlah. Kenapa ikat rambut? Kiranya apa sekarang kalau kita tengok kesemua ni telah pun disatukan dan membawa muzik yang seperti Farish inginkan. Ya, baik. Okey, dah berapa lama korang bergabung sebenarnya? Dalam berapa bulan? 9. Eh, baru juga. 10 lah. Okey. Macam tu lah. Ada nak cek Ali baru? Ali baru? Yang boleh main violin. Pakai boleh tudung, juga. Pakai 9. Pakai tudung biru, seluar biru. Boleh. Boleh sekarang. Kalau ada seorang wanita cantik kan naik. Soalannya sejak bila pula saya pernah main violin? Saya nak nampak macam lengkap kan, tambah sikit kan. Ada yang kata juga ada antara korang yang minat dengan Pretty Ugly? Kita orang sebenarnya memang Fizi apa? Fifi Azmi. Fifi Azmi, saya ingat Pretty Ugly. Okey. Apa macam terkejut juga. Okey, Fifi Azmi, siapa yang minat antara korang? Sebab saya tahu dia punya ciri-ciri lelaki yang tak adalah sebab kita nak buat panggilan secara langsung. Astagfirullah nanti.
Alang-alang telefon kan boleh sekali. Tak. Kalau lagi senang, alang-alang telefon ayah tu cakap lah. Terus masuk minat lah kalau boleh. Dia yang suka. Dia suka. Oh, okay. Suka. Boleh try bro. Don't worry. Dia suka lelaki-lelaki yang cheeky. Yang suka buat Insta story selalu. Berapa? Seminit berapa kali? Itu tidak lah. Bukanlah saya orangnya. Sebab opposite. Dia macam tu. Jadi orang kata nak compliment kena sama-sama lah. Okey. Amboi awak lah. Kalau ada satu lagu cinta yang boleh menggambar perasaan awak sekarang, lagu apa tu? Blank tu ke? Kita orang tak ada pula lagu cinta. Ada. Lagu apa kalau suka lagu cinta? Lagu apa? Takkan korang tak ada lagu cinta ke lagu-lagu korang, lagu-lagu yang... Korang kalau perform, sebenarnya taklah sesopan begini. Selalunya memang... Gila-gila jugalah. Rojak rock and roll lah tu. Yalah. Sebab kita orang tak begini kan, so kena sopan sikit. Tak payahlah. Susah saja. Langgar macam-macam. Pemalu-pemalu lah. Okey. Contoh, korang punya influence music lah kan? Mesti susah sebab kompetitif. Susah tak nak macam nak cari ruang dalam industri? Nak tunjuk korang ni rojak and roll lain daripada lain? Nak kata susah tu, bagi saya tak ada benda yang susah lah sebenarnya. Kita buat je lah. Saya tak... Buat je. Kita buat je. Tak ada fikir pun. Susah sebab satu lagi ahli kumpulan korang ni ramai ni. Kan? Jadi bagaimana agaknya dari segi kalau kita tengok. Itu yang susah. Yang tadi tu tak susah. Ini ramai ni, kepala banyak ni. Walaupun yang misteri guy kat sana mungkin dia akan membentuk tak, macam-macam. Saya tengok tangan dia tak bergerak dari tadi. Saya rasa saya pula nervous tengok dia. Pemain keyboard macam tu. Oh, iya ke? Bila lagi giliran saya. Dan dengan cerita minggu depan ada pertandingan. Minggu depan kita orang akan ke final Vans. House of Vans. Awesome. Okay. Dengan lagi 3 band. Kepau. Apa lagi satu? K-Click. Dengan... Alistair Sean. Okay, ternyata nama band korang paling panjang. Yes. Itu tak apa. Sepertinya. Okay. Dan lagu pilihan macam mana? Dah ready dah semua? Kita orang main lagu kita orang dalam 5 macam tu. Lepas tu campur ada lagu baru yang tak nak main. Tak. Itu memang special nanti baru... Yes. Itu lagu yang special. Okey, nanti saya telefon Fifi lah, mana tahu dia nak pergi. Betul. Sekaranglah kita telefon. Selalunya kalau ada awet kat depan mata, kita akan lebih menyanyi itu lebih feel. Dia dua. Satu lebih feel, second tak keluar apa-apa perkataan. tengok lagu juga tu, tengok lagu juga. Okey. Guys, maybe nak share Instagram atau apa-apa? Instagram kita orang FF. Sebab nama band dah panjang, so Instagram kita orang kita... Pending kan? Jadi FFK Official. Itu macam senang gila nak. FFK Official. Official. Senang, okey. Okey, follow sekarang eh. Diorang nak tengok tak siapa follow lepas ni. Gambar diorang banyak hitam putih. Jadi anda jangan lupa follow diorang kerana diorang semua pemuzik-pemuzik yang cukup hebat. Yep, talented. Jadi kejap lagi mereka akan buat persembahan istimewa untuk anda. Satu kali lagi eh. Satu kali. Tak tahulah kalau nak bagi 5 kali memang sampai boleh juga. Lah. Sambung borak komitmen hari Ahad pula. Alright, kejap lagi kita ada sesuatu yang istimewa. Kami nak belajar untuk nak masuk sukan ni. Okey. Alright. Kita kejap lagi lah. Kita rehat sekejap. Okey, kita rehat. Kerana dia dah berjaya memanah hati Fifi. Sampai kat luar. Terror tak ada. Jadi seperti yang kami katakan tadi, kita orang nak belajar satu game lah. Ini yang masuk dekat dalam sukan-sukan yang besar juga. Sukan Olimpik ada. Sukan kemudian pun ada. Kan? Tapi kita nak surprise. Kita tak nak bagi tahu dulu. Sebab tu kita berada kat luar ni. Kan? Kami tak ke mana. Ada kat sini. Ada sebab kenapa dia pakai baju ekstra sukan hari ini. Yes. Nampak tak gaya. Kan nak jadi atlet. Yes. Berkobar-kobar sukan Asia. Betul. Jadi untuk anda semua, sebelum kita nak belajar mengenai sukan ini, kita nak tengok dulu meter film untuk anda. Maksudnya movie apa yang best, yang top? Yes. Jom kita tengok ceritanya, movie Malaysia. Hebat-hebat sekarang. Dah boleh kot suruh dia belajar main bola jaring ke? Minggu ini, meter filem pilihan Borak Kopitiam menampilkan filem animasi Willy arahan Yusri Abdul Halim. Ia menampilkan lakonan suara Zizan Razak, Johan Raja Lawak, Lisa Surihani dan ramai lagi. Mengisahkan Willy sebuah kereta lumba yang terpaksa meneruskan kehidupan selepas ditimpa kemalangan. Nak tahu kesudahannya? Kenalah check it out ya. Tunggu arahan daripada aku. Jocelyn의 율법을 어기고 있는 골칫거리 성주신을 즉사람. 박준삼을 저승. 이 단계 4 필름 코리아 셀라탄 A
along with the Gods too, The Last 49 Days. Dibintangi bintang hebat dari negara tersebut. Kesinambungan dari filem pertama mengisahkan watak Su Hong dan tiga malaikatnya perlu menepuhi perbicaraan ke-49 mereka. Sekiranya berjaya, mereka dapat kembali dihidupkan semula. Crazy Rich Asian, filem adaptasi daripada buku best-selling oleh Kevin Kwan, dibintangi Henry Golding, Constance Wu dan Tan Sri Michelle Yeoh. Filem ini berkisahkan kisah cinta profesor ekonomi yang juga gadis biasa dari US dengan teman lelakinya yang tidak disangka adalah anak lelaki kepada keluarga terkaya di Singapura. Yell on the outside or white on inside. Robert, I'm your only friend. Di tangga kedua, lakonan mantap aktor Denzel Washington dalam filem The Equalizer 2 yang mengisahkan 4 tahun selepas filem pertama yang diterbitkan pada tahun 2014. Ketika para penjahat membunuh teman baiknya, maka karakter utama filem ini cuba membalas dendam di atas hal tersebut. Nak tahu lebih lanjut, jomlah ke panggung wayang, okey? Filem pilihan Borak Kopitiam minggu ini karya Syamsul Yusof dan merupakan kesinambungan daripada filem Munafik yang ditayangkan pada 2016. Dua tahun selepas peristiwa dalam filem pertama, Ustaz Adam yang masih dihantui oleh kematian isteri dan anaknya berusaha menentang Abu Jar yang menyebarkan ajaran agama sesat kepada penduduk kampung. Nak tahu kesudahannya? Saksikan ya! Alright, itu antara filem yang telah pun mencatatkan sejarah dalam masa satu hari 2.5 juta luar biasa. Saya tak boleh tengoklah, saya terpik. Nampak takut? Saya tertengok trailer dia pun saya tak tahan. Okey, tak apa. Hati kita tak kuat, Wak. Kalau hati awak tak kuat, saya nak memperkenalkan kepada awak, ini adalah sukan sunnah yang kalau kita lihat di sini adik-adik kita tengah memanah. Memanah bukan senang. Bukan senang. Awak pernah try tak? Saya pernah try yang budak-budak punya lah yang saya beli untuk anak kan. Tarik. Sejujurnya Daya personally pernah try waktu tu dah dekat janda baik. Okay. Memang jauh punya tu. Tapi dia ajar macam cara nak tarik tapi memang sakit eh. Memang nampak macam alah, target susah. Okey, jadi hari ini kami bawakan kepada anda, sukan ini boleh belajar ataupun boleh dipelajari oleh anak-anak kecil dan juga bersama dengan sisi keluarga. Orang kata alang-alang bersukan tu, sambil itu boleh kita amalkan sunnah. Betul. Dapat pahala. Okey, jadi kita nak bawakan kepada anda beberapa orang yang akan bercerita mengenai keunikan sukan ini. Mm-hmm. Kita nak bersama dengan pengasas untuk Akademi Taha Pro ni. Silakan Cik Anas. Cik Anas. Oh, ini tinggi dia Cik Anas begitu tinggi sekali Cik Anas. Adakah memanah memerlukan ketinggian? Tiba-tiba. Cik Anas. Okey. Sebenarnya tak perlu pun. Kebanyakan pemanah-pemanah Malaysia sebenarnya tak perlu tinggi pun. Mm-hmm. Tapi dia perlu ada teknik. Ada teknik. Dia perlu asas yang kukuh lah. Okey. Jadi kalau kita tengok sejak bila sebenarnya akademi ini ditubuhkan? Sebab selalunya kalau kita tahu untuk memanah ni untuk atlet je. Adakah orang yang biasa-biasa nak main pun boleh? Okey, kita ditubuhkan hampir 3 tahun. Mm-hmm. Masuk kali ini dah 3 tahun lah tahun ni. Jadi untuk memanah ni kebanyakannya untuk Akademi Matalha, memang kita bagi kalau boleh kita cuba cungkil orang yang baru. Orang yang tak pernah memanah. Oh. 80% kita punya peserta berumur 4 hingga 6 tahun. Oh, awal lagi mula dah. Yes. Daripada kecil lah. Okey, jadi selain daripada Cik Anas kita, kita ada bawakan juga ibu bapa kepada adik-adik kita ni semua. Kan? Zaira dan Zarudin. Okey. Jadi silakan kita ada Cik Nita dan juga Puan Nita dan juga Cik Zul, ibu bapa mereka ni. Yep, jadi nak tahu jugalah ya, dalam banyak-banyak sukan ya. Kenapa tiba-tiba cakap kan? Macam mana boleh pilih memanah ni, Puan? Tak takut ke Puan, anak ni nak memanah ni? Memanah saya rasa sebab sukan ni suatu sukan yang amat selamat untuk kanak-kanak. Uh-huh. Bukan sahaja pada orang tua lah. Betul. Dan bagi satu dia sukan sunnah. Uh-huh. Yang mana menerapkan nilai-nilai sifat-sifat khalifah pada anak-anak saya. Okey. Jadi saya rasa memang akademi ni memang sangat bagus untuk anak saya lah sebab mereka mengajar disiplin. Mereka menjadi berani and then lebih fokus bukan saja dalam sukan ni tapi dalam mata pelajaran di sekolah juga. Oh, okey, no fokus. Jadi Encik Zul,
mungkin sebagai bapa ni ada tak pasal niat suatu hari nanti mungkin boleh jadi pemanah negara ni? Daripada awal lagi dah masuk dah ni. InsyaAllah lah saya harap bang. Tapi dia ni lebih ada minat lah. Jadi minat kita bagi je lah. Ayah yang minat dulu, mak ada ke macam mana? Ayah anak minat. Saya suka tembak. Okey. Macam contohnya macam nak anak tahulah belajar kan. Mak ayahnya pun sama-sama belajar juga ke tidak? Kita tengok dari jauh je. Dah tahu juga anak-anak ni memang aktif bersukan hanya memanah atau ada juga sukan lain sebenarnya? Sebenarnya mereka sekarang ni diorang fokus pada memanah. Memang dia memanah saja. Okey, waktu... dan ada juga berenang tapi yang tu untuk sambilan sajalah. Okey, waktu hantar kelas memanah tu kan. Anak-anak ni suka tak saya Hazel? Diorang suka ke atau mula-mula macam payah lah. Apa ayah ni mana-mana ni? Orang nak main lain-lain, tak. Nak shuffle, mana pula. Shuffle pula. Saya rasa saya tak pasti lah. Tak pasti? Hantar je kan? Tapi diorang tak pernah komplain ke cara apa? Maknya mungkin komplain dengan mak, tak tahu? Diorang excited. Saya kadang tanya bila mami kelas, bila diorang nak pergi lah. Tanya bila kelas. Okey. Jadi mungkin Cik Anas kalau kita tengok bagaimana dari segi, kalau saya dengar tadi ada full half lah apa benda tadi tu untuk memanah tadi apa tu? Cerdas. Okey, kalau kita tengok di peringkat. Cerdas. Okey, boleh saya macam mana? Explain sikit yang Muaz cakap tadi tu. Kalau untuk permulaan ni, apa yang kita tengok, mereka mengamalkan apa teknik memanah tradisional. Bezalah tradisional dengan moden. Jadi untuk kanak-kanak ni kita praktikkan mereka dengan memanah tradisional. Memanah tradisional dia ada macam-macam teknik. Salah satunya teknik memanah sambil duduk, kita ada teknik memanah horseback, kita ada teknik memanah statik juga lah. Okay. Banyak lagi kita ada. Okey, saya tengok kalau tengok dalam filem-filem mereka kan di atas kuda. Sah dia tadi. Mungkin ada juga akademi nak bawa ke lepas ni lebih advance kuda ke memang ada? Kalau tengok logo kita pun memang kita ada logo kuda. Aha. Kalau tengok kat sana kuda. Aha. Tapi buat sementara waktu ni belum lagi lah. Belum sampai tahap tu lagi. InsyaAllah nanti next. Okay. Saya rasa adik-adik ni nampak macam hebat sangat ni. Saya rasa tercabar pula. Cik, tiba-tiba saya rasa tercabar. Okey, kat sini ada boleh tengok Muaz. Muaz ni macam dia adik-adik. Tak tahu kenapa. Saya tak tahu kenapa. Bila pegang je ni kan. Ha. Memang dia rasa macho sungguh. Han. Macho sungguh dia kata. Saya panah hati awak. Hai jiwa dia. Tak tahu tapi ada teknik kan? Ada adik sini. Kita tanya adik. Adik. Alah, malu-malu je dia. Okey, Akmal ada, kita ada Zafira ada. Mari sini. Nak tanya ni. Masa awak dulu masuk kelas, awak memang dah tahu pasal suka memanah ke tidak? Dah pegang ni. Masa tu memang tak tahu and then belajar sikit-sikitlah. Ya. Yeah. Waktu belajar mula-mula tu ada tak rasa nak lagi susah ke tak okey je memang. Susah tarik tu memang susahlah. Sakit ke apa? Sebab dia macam susah nak tarik. Susah biasalah. Ya ke? Biasa. Tak biasa. Tapi lepas berapa lama pergi kelas dah rasa macam dah boleh dah reti dah ni. Berapa lama tu? Setahun lebih. Macam awak ni adik-adik dia kan? Adik macam mana pula sebab kakak pergi ke adik ikut ke macam mana? Adik sepatutnya selalu kalau lelaki mesti nak main bola kan? Mobile Legend. Tapi adik mana ni unik tau. Makin ke belakang rasanya dia. Saya kena tu sebab saya dah jenam, kena fokus sikit. Sebab mana ni kena fokus tau. Ya. Nampak walaupun dia malu tapi jawapan dia gerbuk. Nak fokus jenam. Selalu tak ada adik. Dia target yang kena tengah tu yang markah tinggi tu kan. Selalu tak dapat tengah-tengah tu. Bolehlah. Cik Zafira pula selalu tak dapat markah yang paling tengah selalu. Dia jujur. Kalau Kak Daya, Kak Desa, ya selalu juga kak. Tapi baguslah berlaku jujur supaya kejap lagi buat tak adalah nampak tipu. Tapi abang nak tahu juga, selalunya adakah ni jarak yang paling dekat ataupun lagi jauh sebenarnya? Selalu adik buat. Ni kan normal. Jauh sikit. Jauh sikit. Okey, lagi jauh lagi susah ke? Mana tahu lagi jauh lagi susah ke apa? Ke lagi senang nak sasar? Mungkin lagi senang ke? Mungkin lagi senang. Dia orang ni pandai main berteka-teki lah. Dia membuatkan kami rasa kami yang kena cuba. Boleh ke ajar Kak Dayang boleh dengan Abang Muaz? Boleh tak? Ajar Abang, boleh? Okey, awak dengan... Boleh. Abang Muaz dengan Zafira. Boleh. Oh, terima kasih. Okey, terima kasih. Sekejap ya, saya cuba. Okey, first Kak Dayang nak macam mana ni? Tangan kanan. Tak, tangan kanan. Oh, kena pakai juga? Abang kanan. Macam mana? Okey. Salah. Okey. Macam ni. Okey. Tiga jarilah, tiga jari. Macam ni. Ha. Okey. Ni pakai macam mana? Tangan macam ni tak? Ke tangan macam ni?
Okey, okey, okey. Pakai ni untuk apa? Untuk okey. Tak sakitlah, luka lah. Okey. Oh. Okey, lepas tu kakak dah tarik sana? Boleh. Oh. Sini. Oh. Lepas tu? Macam ni. Betul tak? Betul. Puas, awak dah dapat pegang ke belum? Dah. Mana bagi, awak punya pemanah? Dia bagi sarung tangan lagi, nampak? Keselamatan penting. Okey, pemanah awak mana? Okey ni. Okey. Kalau sebut... Abang kena masukkan... Abang, masukkan dulu, bang. Okey. Okey, lepas tu kakak nak fokus macam mana? Kakak kena duduk ke? Bagi bunyi. Lepas tu... Stand. Ni masuk channel macam sini tak? Hah? Sana? Oh, tarik kat sini. Tarik. Macam ni kan? Lepas tu? Oh, kaki macam ni. Abang tenis tadi kan? Ha? Okey. Okey, Cik Anas, boleh dekat sikit dengan saya ni. Saya nervous. Yalah, kita kenalah tanya orang Blay Academy kan. Okey, betul ke cara saya berdiri ni ke macam nak menari K-pop je ni? Betul. Tapi keadaan kaki jangan terlalu besar. Jangan buka sangat kecil sikit. Okey. Selari dengan bahu. Okay. Selari dengan bahu. Yes. Tapi tegak Muaz. Dah awak okey ke? Nampak ni. Okey, sebab awak abang, saya bagi awak buat dulu. Okey, nampak. Okey, semua fokus kita tengok Muaz punya panahan. Abang berapa banyak tangan ni? Kiri syarat dia kena lurus. Lepas tu lepas je. Tangan kanan dia kena depa. Tangan kanan depa. Buka. Oh, sini sini. Depa sini. Cerita. Alright. Betul. Yes. Oh, dia kena tarik habis eh. Okey, buat asal dulu. Lepas tu lepas je. Pre-draw, tarik separuh. Okay. Tarik separuh. Okey, full draw, tarik sampai telinga. Sampai ke telinga. Sampai telinga? Ya, sampai ke telinga. Lagi. Boleh ke? Lagi, boleh. Buat asal dulu muas cepat. Lagi boleh. Okey. Sekarang? Lagi. Yes. Okey. Nampaknya Muaz. Okey, Dayak. Okey, saya cuba samakan nama Borak Kopitiam sekejap eh. Laju dia pergi. Okey. Woo! Terima kasih peminat Borak Kopitiam. Saya berjaya menyelamatkan. Saya punya tu. Terima kasih banyak-banyak. Dan tentunya bersih-bersih dekat-dekat sikit. Okey, Cik Anas pun bersih juga. Muaz. Sini Muaz. Saya faham pening kepala sebab tak sangka sasaran tu sampai dekat lift sana. Aduh. Tapi apa pun, jangan ingat panah ni nampak macam permainan yang tendang, simple, tak ada apa-apa. Seriously. Tangan memang kena kuat adik. Kak Dayan, respect awak. Baguslah adik. Serius. Abang tadi tersasar adik sebab tak ada orang kat depan. Kalau tak terpanah orang lain. Aduh. Dan kita ucapkan terima kasih banyak-banyak. Okey, kerana sudi share dengan kami cara memanah. Yes. Dan juga kepada anda semua, terima kasih menonton Borak Kopitiam. Alright, jadi untuk anda besok kami akan bersama dengan anda macam biasa. Kita ada macam-macam yang menarik, antaranya kalau anda yang minat dengan Bella Din, besar-besar adik ni je tapi lagu dia tengah top sekarang ni, anda kena tengok Borak Kopitiam besok eh. Mulalah kiranya. Yes. Okey, jadi selamat berhujung minggu. Dan juga terima kasih. Assalamualaikum semua. Bye. Jumpa lagi. Bye. Tell you what to do, what they do to you, treat you like a fool. I'm surprised that you don't even have a clue. But tonight we're gonna burn it down, burn the bridges to the ground as we leave this town. We're gonna burn it down once and for all, gonna have it our way. Are you gonna stand around, or you can stand up for yourself? Now can't you tell that I'm ringing the bells? The choice is up to you and not to somebody else. But tonight we're gonna burn it down, burn the bridges to the ground as we leave this town. We're gonna burn it down once and for all, gonna have it our way. Say tonight we're gonna burn that bridge down. Oh, tonight we're gonna burn that bridge. Say it loud, we're gonna burn that bridge down. We're gonna burn that bridge. And now don't you